بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا نبي ولا رسول بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma hai, 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 sati hai, 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 alhamdulillah hai, alamin hai, 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 kita hai, 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 lam kemarin hai, ya. lam kemarin hai, hai, selesai belum hmm? sudah selesai Sudah selesai lam sudah ya Sekarang nun. Bismillahirrahmanirrahim. An-nun uzawi iki iku nerangake huruf nun. Utawi iki iku nerangake huruf nun. An-nun u nun takunu ana apa nun iku imadmiran isa wae berupa au harfan utama huruf ya nun itu bisa berupa dhamir juga bisa berupa huruf wa nun udain nun nun yang dhamir itu sama diparingi jeneng apa nun dhamir nunan niswati eng nun niswah jadi nun yang sebagai Domir itu namanya nun niswah ini ya nun niswah Ada yang tahu noniswa itu non apa? Ya, ada yang tahu tidak noniswa itu non apa? Non yang menunjukkan yang menunjukkan apa? perempuan satu apa banyak? Banyak ya. Namanya noniswa. Wahia utai nun adhamir Iku tusnatu disandarake nun Atau nun niswah ini tadi Ila fi'lil madhi Ila maring fi'il Al madhi kang pangsa Berarti fi'il yang Masa lampau wal mudari ilan fi al il mudari wal amri lan fil fi amr nah keliru intinya ini ndak wa takunu lan ana apa nun niswah iku maftuhatan ya di eh di fathah jadi nun niswah itu di fathah harakatnya fathah ya Wakoblahal sak turungi apa namanya? Iku sak turungi nun niswah. Iku sakinun ya, utai sukun. Jadi sebelumnya itu harokatnya sukun. Selalu seperti ini ya. Sebelumnya berharokat sukun. Dan nunnya sendiri harokatnya fathah wa tu di robi apa nun niswah ya nun niswah apa fi mahali rafin ing dalam posisi atau kedudukan rafa ya dia arabnya rafa sebagai apa fa'ilun iku fa'il ya ai huwa fa'ilun itu ya ada mubtada yang dihapus ini fa'ilun dia fa'il jadi uh, nun niswah ya yang pertama dia disandarkan kepada fiil ini ya dia disandarkan kepada fiil ya yang kedua bisa masuk fiil madi mudore amar dia harakatnya fathah sebelumnya sukun di -Arabi sebagai Arab sebagai apa fa'il sebagai fa'il mislu contoh Anisa An au tawi piro piro wong wedo. Nisa. Nisa itu berarti jamak ya. Isim jamak. Iku dhahabna lungo sapa Anisa. nisa Iku dhahabna wos lungo sapa wong wedo akeh ya. Ini fi'ilnya fi'il apa ini? Fi'il maudhi ada ada el mouse Anisau ya Anisau utawi Anisau utawi wong wedok ndemu Anisa utai bira birang weta Iku yadhab na lungo sapa Anisa Ya lungo bakal lungo ya. Ini menunjukkan fi'il apa ini Kalau di tasrif tasrifan ke berapa ini Ayo keberapa? ke berapa Ke Ke berapa Ke 12 Ke enam ya tabu ya dhabani, ya tabu na tadhabu, ya hab ya kemudian idhab na lungono sopo siro wong akeh wedo ya ini filenya file apa berarti ini file amar Nah semua nun pada lafad Zahabna, yadhabna, idhabna Namanya nun niswah Ya Zahabna pada fil maudhi Yadhabna pada fil mudara Idhabna pada fil amar Wa nunu utai huruf nun Iku nunun niswati Jenengin nun niswah Ya Dhamirun iku dhamir Mabniyun iku mabni Fi mahali rafi'in Ing dalam kedudukan rafa Iku fa'ilun dadi Fa'il ya, Jadi nun tersebut namanya nun iswah Dhamir mabni Fi mahali rafi'in Fa'ilun Sebagai fa'il Ya ini namanya domir apa ini? Domir baris apa mustatir? Ya masih ada baris apa mustatir baris ya mutasil apa munfasil mutasil ya jangan sampai lupa ya jadi domir itu dibagi menjadi dua ada baris ada mustatir lah nanti baris ada dua lagi mutasil sama munfasil nah terkait munfasil itu ada dua ada kalanya rofa ada kalanya nasob kalau mutasil bisa rofa bisa nasob bisa cer ya dibuka lagi itu tabelnya yang sudah pernah ustad ajarkan ya nak ndak antum rojah lupa nanti poin yang kedua ya yang tadi ini nun sebagai domir ya poin yang kedua Aman nunu ana pun Al harfu kang huruf ya Nun yang dia sebagai huruf Fahya utai nun al harfu Iku ala arbaati au ingat Ingatasi papat piro piro bentuk Jadi bentuknya ada empat Ya bentuknya ada empat Yang pertama Ya alif Ya a nunut tauqidi iku nun taukid ya atau bisa antum baca nunit tauqidi sebagai badal dari arba'ati aujuhin atau nun tauqidi eh, dia jadi khobar dengan muktada yang dihapus watakunulan ana apa nun tauqid ya iku khofi FATAN ya ringan sakinatan kang disukun ada kalanya khafifah sakinah ya yaitu itu nunnya yang disukun yang ringan idhaban yadhaban ya au sakilatan musyaddadatan utawa sakilah berat ya musyaddadatan kang ditasydid ya berat yang di tash did wa tadkhulul lan malebu apa nun tauqid alal fi'ilil mudharii ing atas fi'il mudharii wa fi'ilil amri lan fi'il amr bisyurud glan biro biro syurut syarat ya dengan berbagai syarat wal awda'i lan bira-bira posisi al mudahati kang jelas ya atau kang wos dijelasake fi fasli bina il fi'lil mudari'i ing dalem fasal atau subbab ya Bina il fi'lil Mabnini Bina itu maksudnya mabninya Fi'il mudari'i Ini sudah dijelaskan ya Pada fi'il il uh, Madinya fi'il Eh madinya Mabninya fi'il mudari'i ya. Di halaman berapa itu Nanti antum buka sendiri ya Saya sudah lupa Contoh Ati'an walidayka Ati'an Ini fiilnya fiil apa ini? Fiil mudara apa fiil amar? Ha ah? Fiil mudara apa fiil amar? Yuk Pernah dengar ati? Wa <tuh>. ati'u Allah wa rasul Fiil ah? Amar ya, antian ya, taatilah sopo siro taatilah olehmu gitu, walidai ka loro wong tuamu, eng loro wong tuamu atau wong tua siro ya, taatilah kedua orang tuamu ya. Ini yang contoh nun taukid KHOFIFAH ba sakilah ini. Khafifah. Khafifah ya. Dia ada sukunnya ini ya, ada sukunnya ini. Ya, nunun khafifatun sakinatun iku nun khafifatun kang ringan sakinatun kang sukun ya. Takhalat kang mlebu apa nun khafifah sakinah alal amri ingat fiil amr. Jadi nun di sini namanya nun khafifah sakinah masuk ke dalam fiil amr. Ya, amti'an. Bermakna taukid. Ya, jadi perintahnya bukan sekedar perintah tapi ada penegasan, ada penguatan. Ya, benar-benar taatilah gitu ya kurang lebih orang tua orang tuamu kedua orang tuamu berikutnya contoh kedua wala <tuh> ghafilan kalau ini filenya file apa ini ayo fiil Mudara kemasukan apa ini? Fiilnya fiil apa? Mudara kemasukan apa itu? Lam Nahi apa nafi? Nahi ya larangan Fungsinya apa lam nahi? Lam nahi fungsinya apa? Apa? Menjazmkan fiil mudore fal jawazimu sama niyata asyarawahya lam wa lam wa lam ma terus wala finnahi kan ada itu kan wala la itu ini maksudnya ya wala finnahi itu maksudnya ini la tahsabanna ojo pisan-pisan nyongko sopo siro yang menunjukkan pisan-pisan itu nun taukidnya itu ya jangan sekali-kali menyangka kamu menyangka ya la tahsabanna ojo pisan-pisan nyongko sopo siro Allah haing gusti Allah ghafilan ya. Nyangka ghafilan ing lalai. Jadi jangan menyangka Allah itu akan lalai lupa dengan aktivitas kita ya. Sehingga kita berani bermaksiat. Jangan pernah menyangka seperti itu. Ah, maksiat sedikit. Oh, jangan dikira Allah itu lalai. Nunnya namanya apa di sini? Nunun sakilatun musyaddadatun ya. Nunun igunun nun sakilah kang berat musyaddadatun kang ditasydid. Dakhalat kang mlebu apa nun sakilah musyaddadah mlebu alal mudhari ing ngatasé fiil mudhari. Ban yang B. Jadi nonnya di sini non apa tadi? Huruf apa isim ini? Huruf ya, huruf taukid. Yang B non wiqayah. Igu nunul wiqayati non wiqayah. Raji'u teko apa non wiqayah? Qabla ya ilmu takalimi Yang dalam sa'durungi Ya mutakalim Dia datang Sebelum ya muta Mutakalim Fil fi'li Yang dalam fi'il Wa ba'dil huruf Filan yang dalam sebagian huruf Berarti nun wiqoyah ini Tidak masuk ke dalam Isim ya, Nun, nun wiqoyah hanya masuk ke dalam fi'il atau sebagian huruf ya sebagian huruf saja karena tidak semuanya bahkan nanti eh, yang bisa kemasukan non wiko ya kadang tidak perlu non wiko ya ya kadang kala mislu contoh sami awus krungu sapa wong lanang ni eng ingsun non wiko ya fungsinya untuk apa masih ada ya menjaga fiil dari kas kasroh ya di alfiahnya baik ke berapa itu nah bait ke 68 di alfiah ya wakoblayan nafsi ma'al fi'il duzim nunu wiqayatin wa laisi qad nudzim ya wa qabla ya nafsi sebelum ya mutakalim ma'al fi'li bersama dengan fi'il ultuzim ya ultuzima selain gitu ya diwajibkan nunu wiqayatin ada nun wiqayah wa laisi pada lafat laisi qad nudzim uh, di, sungguh dinadomkan maksudnya laisi ini uh, syad ya pendapat yang syad tanpa wikoyah, padahal disitu ada wiqayah di situ ada fiil. Ya ini di dalam Alfiyah al e, bait ke-68. Yasma'u bakal krungu sapa wong lanang ni ing ingsun. Isma ngrungokno sapa sira ni ing ingsun. Ya dengarkanlah aku. Kalau perintahnya untuk perempuan gimana jadinya? Ini kan untuk laki-laki. Kalau perintahnya untuk perempuan gimana jadinya? Isma'ini, ya, isma, isma', isma'u, isma'i, isma'a, isma'na. Inna ni ya, Inna disitu Isim apa fiil apa huruf Huruf Ya termasuk an ya. Tahu tidak an apa Amil yang masuk ke dalam Mubtada dan Khobar Ya termasuk itu ya Inna Inna ni Inna ni saat temennya Ingsun Ya, jadi non di sini namanya non wiko Ya. Kalau masuk ke dalam fiil, dia fungsinya untuk mencegah fiil berharokat kasrah. Ya. Di bab, bab, sebelumnya sepertinya sudah dijelaskan di ini ya. Di alfiah juga dijelaskan. Yang di Ibnu Akil ada itu. Yang C. Nunul inasi ikun nun mu'anas. Inas itu memuanaskan ya. Kenapa? Karena dia dari wazan fi'il eh, Apa namanya itu Wazan af'ala Anasa yunisu Inas Inas itu berarti dia Memuanaskan Jadi fungsinya untuk Menjadikan eh, Apa namanya itu manas wa hiya utainun innas iku musyaddadatun ditashdid maftuhatun di fathahkan tat kang bersambung opo nun inas biddoma iri kelawan biro biro domir kanggo nutuhake ala jam il inasi jamak muanas ya dia ditasdid kemudian fathah ya bersambung dengan domir untuk menunjukkan bahwa ya di situ merupakan jamak mu muanas contoh kita bakuna kitab siro wadon kabeh kita bahuna kitab Wong waton oke syakara us bersyukur Sopo wong lana kuna ing sira waton kabeh yaskuru bakal syukur Sopo wong lanang huna ing wong waton akeh uskur bersyukur sopo shiro, atau berterima kasihlah kamu huna wong waton oke okay. nah nun nun di sini namanya nun inas ya nunnya nun apa nun inas nun yang menunjukkan muanas mu ini berbeda dengan uh, non nun ini tadi apa namanya nun wik bukan nun ya yang pertama nun domir ya Kenapa? Karena nontomir domir di sini posisinya sebagai fa'il. Ya, ini bukan fa'il. Ya. Kalau dia masuk ke dalam isim berarti ini hukumnya apa ini? Kuna contohnya ini. Statusnya sebagai apa? Kita bakuna menjadi mudhof ilaih hukumnya jar. Ketika di sini domirnya, masuk ke dalam fiil sebagai apa? Maf'ul bi. Ya Kang Haidar ya. Kang Faik. Ya. Hilang entah ke mana. Poin yang D. Ya nun Azza'idah Ya an az-zaidah tu nun tambahan. Wahia utawi nun zaidah iku talhaku menyertai apa nun zaidah al fi'l al mudhari aing fi'l mudhari ing fi'l mudhari ida usnida ing dalam nalikane di sandarake ya apa fi'l mudhari ila alif al isnaini ing atase alif isnain atau alif yang menunjukkan musanna atau tasnia jama'ati utawa wawu jama'ah wawu <tutu> yang menunjukkan makna jama' aw ya ilmu khotobati ya yang menunjukkan makna kamu perempuan satu ya mukhotobah watuh <tutu> zafulan dihapus opo nun zaidah ida sabako ing dalam nalikane disi'i al fi'la ing fi'il apa yang mendahului harfu nasbin huruf nasab au utawa ada jazmin utawa amil jazim ada jazim itu maksudnya ya faktor-faktor yang menjazmkan ya tak amil jazm Misalnya contoh yaktubani non zaidahnya mana ini ya ini non jaidahnya ya, ini berarti masuk pada fiil muter yang apa ini disandarkan kepada apa ini kan tadi dia sandarkan kepada alif isnain wawu jamaah sama ya mukho toba lah yang ini disandarkan kepada apa ini oh alif is isnain ini disandarkan kepada apa halebisnen tak tubuh tubuh nah sandarkan pada apa ini wawujama tak tubuh nah sandarkan pada apa wawujama tak tubina sandarkan pada apa ini ya iya mukho toba ya sudah bisa kan artinya ini bisa belum masa anda bisa ini bisa anda yang fahami? tuba ini berarti mereka berdua menulis tak tubani kamu berdua menulis yak tubuna mereka banyak laki-laki menulis tak tubuna kalian semua laki-laki menulis tak tubina kamu satu perempuan menulis ya lah tadi dia tuh dafu dia dihapus ketika apa idah sabakol fi'la harfu nasbin ya ketika huruf nasab mendahului fi fiilnya au ada tu jazmi atau perangkat jazim alat-alat untuk menjazmkan atau amil jazm contohnya apa layak lan ini termasuk amil apa ini nasab sehingga di sini no'nya dibuang ya ini sebagaimana kalau di dalam jurumnya apa wa amma hadzunnuni wa yakunu alamatan fi af'alil khamsatil lati nun Ya ketika rofaknya ini ditetapkan nunnya Nah ketika nasab dia dibuang nunnya Ya sepertinya dibuang Layak tubah Ya Layak tuba Aslinya apa? Yak tuba Ini kemasukan lan menjadi layak tuba Jadi aslinya ada nunnya Layak tubuh Aslinya apa? Yak tubuh Nah aslinya ini Lafatnya ini ya kemasukan lan menjadi yak lam yak tuba aslinya apa yak tuba nih lam yak lam tak tubi aslinya apa ini tak tubi tak tubi nah ya kalau lam ini ambilnya ambil apa ini lam ambil jasem ya talhaku menyertai apa nun zaidah al ismal musana ing isim musana isim tasnia wa takunu lan ana apa nun zaidah iku maksuratan di kasroki. ya Jadi dia menyertai isim tasnia dan nunnya diharakati Contoh al muhandisani, muhandisan, muhandis artinya apa? Tahu enggak? Muhandis artinya apa? In si -nyur. ya in si Muhandisani berarti dua in -si Talhaku menyertai apa nun zaidah Ini tidak ada wawunya harusnya ya wawunya itu salah harusnya tidak ada wawunya jam nah, al mutakar salima ing jamak mutakar salim di sini baru ada wawunya ini wataku nulan ano oponun zaidah ikum maftuhatan di fathah ya kalau di alfiyahnya itu di bait keberapa itu masih ingat ada. Anda ingat? Masya Allah. Ada yang masih ingat deh? Nah, bait ke 39 dan 40 ya. Wa nunu majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qallaman bi kasrihi Wa nunu ma wal <Syodal> bi aksi dzaka istamalu hufan tapi wa nunu majmuin nun pada jamak ya wa mabiltahak dan apa-apa yang menyertai nun jamak maksudnya jamak mudzakkar salim faftah maka fathahkanlah wa qalaman bigasrina tak sedikit sekali orang yang mengkas mengkasrohkan wa nunu sunni wal hakim bi dan nun pada isim tasniyah atau yang menyertai isim tasniyah bi aksidhaka ya kebalikan dari yang itu yang itu itu mana maksudnya yang jamak mudakar salim jamak mudakar salim tadi apa nunnya? fathah ya isim tasnya berarti kasro ya istakmaluhu fantabi mereka menggunakannya menggunakan eh, apa namanya itu nunnya itu kasro ketika atas nia ya ketika atas dia maksurah kasro ketika jamak mudakar salim dia maftuhah di fathah muhandisuna bukan muhandisuni ya meskipun ada yang memakai muhandisuni tapi ini pendapat yang syad muhandisuna ya berarti apa terjemahnya mereka para insinyur ya mereka para insinyur ya, kan jamak banyak Waktu dahulu dihapus, idakana karena yang dalam nalikane ono apa al ismu isim al musana kang menunjukkan musana dua au awil jamu utawa jama iku mudofan dati mudof ya nun ini dibuang nun jaita ini dibuang ketika apa ketika isim musana atau jamak mudakar salim ini sebagai mudof ya contoh jaa muhandisal imarati ya muhandisa hasilnya apa ini Hantisa. muhandisani ya hasilnya muhandisani hadara muhandisunat turuki wal kubara kubara apa jembatan ya hasilnya apa di sini muhandisunat Ya, ini dihapus Turuk itu jalannya, ya. Jamak dari kata tarik. Sekarang masuk di wawu. Ya, berarti kalau diringkas nun tadi ada berapa? Dua tiga. apa tiga? Dua. Dua. Ya domir sama Dua. huruf domir itu isim huruf ya huruf ya. Huruf sendiri ada berapa? Empat. Ada empat gitu ya. Yang pertama nun tauqid yang kedua nun wiko ya yang ketiga nun inas nun muanas yang keempat adalah nun zaita bisa atau membuat skemanya sendiri ya kalau antum pengen cepat bisa memahaminya jadi ya buat skema ya buat sendiri insya Allah cepat paham nanti terus sering di murojaah ya di murojaah kalau Anda mengandalkan ini toh ya masih kurang Alwawu Masih berapa menit? Nanti sampai jam 6 ya. Nah dia acara ini langsung di uh, bersihkan tempatnya. Disapu nanti. Alwawu Utawi iki iku nerangake wawu. Lafat wawu dalam bahasa Arab itu apa saja? Al wawu utai huruf wawu iku takunu ana apa huruf wawu? Iku ima dhamiran ana kalani dhamir au harfan utawa huruf. Jadi ya, dia ada dua ya, sebagai dhamir atau sebagai huruf. Yang pertama <tik> al wawu ad-dhamiru al wawu utai wawu ad kang damir, iku sama dijenengi apa wawu dhamir wa wal jama'ati eng wawu jama'ah. Jadi wawu dhamir ini disebut sebagai wawu jama'ah. Tata silu kang bers eh tata silu bersambung apa wawu dhamir bi fi'lil madhi kelawan fi'il madi, wal mudhari' lan fi'il mudhari' wal amri lan fi'il amar. Waktu Rabu lan di Rabi apa wau damir fi mahali rofin dalam mahal rofa kedudukan rofa posisi rofa fa'ilun iku Fain ya menjadi fa fa'il mislu syakaru syakaro 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 syakaru syakaru, syakaru. syakaru, syakaru. syakaru, syakaru bersyukur atau berterima kasih sopo wong lanang akeh mana yang menunjukkan wong lanang akeh Wawunya ya, skuru, nah, lagi bersyukur, atau bakal bersyukur. Sopo wong lanang akeh, mana yang menunjukkan wong lanang akeh? Wawu Waw. uskuru, podosukuro, sopo sirokabeh mana yang menunjukkan sirokabeh Wawu Waw. ya, wawunya di sini, namanya wawu jemaah, eh nah, rofa sebagai fa'il jadi kalau ditanya ya syakaru fiilnya mana fiilnya syakaro ya fa'ilnya mana wawunya ini ya namanya wawu apa wawu menyimpan mana apa ini menyimpan mana apa hum ya mereka faham tu? ya insyaallah tidak susah-susah mati ini Yang kedua, amal wawu al harfu anabon utai wawu kang huruf wawu yang huruf fataku numong koono wawul harfu iku al arbaati aujuhin ingatase papat piro-piro bentuk e jadi terdiri dari empat macam empat bentuk ya seperti tadi ya non juga sama ya non ada kalanya tamir ada kalanya huruf ya Nah, yang huruf ada empat bentuk juga. Yang pertama, harfu adfin huruf atof. Terus tak malu digunakan, oh, huruf atof, Limut 3, 4, penggabungan ya ya memang fungsinya ya. untuk menggabungkan 13, gitu 15, maksudnya ya? telah datang Ustaz Rijal dan Ustaz ya berarti eh, apa namanya itu ya Ustaz Rijal dan Ustaz sama-sama datang itu wa <tik> ta'dilan teko apa harfu atof qablal ismi sa'durungi isim qablal ismi sa'ing dalam sa'durung isim au qablal fi'li utawa eng dalam sa'durungi fi'il Mislu contoh diatapkan mana? Ahmadu Ahmad. Kalau sa'idun lan sa'id Mana Kalau atafnya? hafalan, wow. ataf sa'id Kalau diatafkan kepada mana? Kalau ini diatafkan kepada ah Ahmad. Wa hafalan, wah, sahid. Kalau lan Said. Kalau wawunya nih? Diatafkan kemana? Hadoro ya Kalau dia isim diatafkan kepada isim Dia fiil diatafkan kepada fiil Dia huruf diatafkan kepada huruf Ya Seperti itu Sehingga ketika Apa namanya Dia masuk ke dalam huruf Biasanya Misalkan huruf jar Diulang lagi huruf jar Ya huruf jar ini diulang, diulang lagi ya Misal Marartu bizaidin wa bi amrin biasanya gitu ya meskipun boleh juga wa amrin tapi lazimnya huruf jarnya itu ditambahkan kembali ya ilal hadi marang kebun ya hadi koh kebun ya kemarin kisahnya Barok bin Malik ada hadi kotul maut ya taman kematian kebun kematian kenapa karena di sana itu terbunuhlah pengikut Musailamah lebih dari 20.000 orang sangking banyak yang meninggal di sana sehingga disebut hadir kotul maut yang bain b harfu jarin huruf jar wahua utai huruf jar iku ala wajah ini ingatase rong bentuk ada dua macam ya yang pertama wawul kosami wawu kosam wawu sumpah Wa ta'ti lantaku apa wawu kosam qablal muqsami bihi Yang dalam saat durungnya muqsambih Muqsambih itu Sesuatu yang dijadikan sumpah Contoh lafat Allah Ya hayatuka hakuka Ila akhiriha dan lain-lain maksudnya Mislu contoh Wa landemi lan demi Hak siro La Teman-teman bakal mulia'ki ke sapa ingsun ka siro. ya mul eh, muk sambihnya mana hakika ini wawunya ini artinya demi ya wawunya wawu kosan oh, yang kedua wawu ruba ya wawu ruba iku wawu ruba ba'da ing dalam sa se dibuangi atau dihapus rubah rubahnya dihapus hasilnya ada rubahnya wata tuhululan melapu alal ismin nakiroti yang atas isim nakiroh ya wabu ini masuk ke dalam isim nakiroh ya jadi rubah kalau ada rubah dia selalu masuk ke dalam isim nakiroh walailin Uh, Rubah kan artinya kadang-kadang ya bisa bermakna banyak, bisa bermakna sedikit. Ya, uh, di antara malam bisa diartikan gitu ya. Kamau jilbah ini ombak lautan arho, halih apa namanya itu arho uh, itu. melabuhkan apa ombak ya sudulahu eng e, tabire laut maksudnya di sini e, menjadi gelap ya arka sudulah itu menjadi gelap fokus pada lafat wawu wawu di sini hasilnya ada rubah rubahnya di dihapus ya ini yang disebut dengan wawu rubah artinya bukan dan artinya itu rubah ya, rubah itu bisa berarti banyak bisa berarti sedikit ya rubah alimin rubah alimin layadri berarti artinya apa sedikit orang yang tahu itu tidak tahu ya sedikit wong alim enggak ngerti itu sedikit ya kalau sekarang rubah alimin yadri berarti apa banyak orang yang alim itu kita tahu ya yang c sampai d ini ya kurang sedikit yang c wawul maiyati di iku wawu ma'iyah tu fidu aweh faedah apa wawu ma'iyah al musahabata yaitu kebersamaan al musahabah kebersamaan wa yakunu lan ana apa al ismu isim alladhi yali kang tumeka sawuse apa isim ha ing mau maiyah iku maf'ulan dadi maful mahu maful ma'a iku mansuban diwaca nasab ya contoh mislu istaiqatu wustangi sapa ingsun wa tulul fajri bareng sartane gitu ya bukan dan tapi bareng sartane bersamaan dengan itu kalau dalam bahasa Indonesia wa al fajri bareng sartane mentune fajar ya berarti uh, bangun subuh yang deh wawul hali ing hal watar butulan mengikat apa wawu hal Baina sahibil antarani sahibil hal Pemilik hal Wa baina jumlah dil lan ing dalam antarani jumlah hal Ya dia masuk ke dalam jumlah Yang mengikat antara sahibul hal dengan Dengan jum, jumlah Wa takunu lan apa anu al jumlah du jumlah taliha Kang tumeko sausi apa jumlah ha ing wawu hal yang jatuh setelah wawu hal fi mahalli nasbin ing dalam posisi nasab ya, halun jadi hal jadi jumlahnya justru menjadi hal padahal hal itu biasanya apa isim nakirah kan wala yakunu illa nakiratan wala yakunu ila ba'da tamamil kalam. Contoh wa zur tu, eh, zurtu zurtu mengunjungi sapa ingsun hu ing wong lanang wa huwa hali. Nah, di situ gitu artinya, ya. Wa huwa utawi wong lanang iku yastaidu nya pake sopo wong lanang li safari kanggo perjalanan jauh. Safar itu perjalanan jauh ya lah di sini wahwa safar itu sebagai hal bagi siapa bagi lafat hu huin namanya sahibul hal ya pemilik halnya kondisinya seperti apa aku mengunjungi dia dia dalam kondisi sedang menyiapkan perjalanan jauh ya lah di sini menunjukkan wau hal kondisi Uh, yang sedang saya kunjungi itu sedang apa? Oh, dia sedang mempersiapkan perjalanan. Wallahu alam biswabal khata. Pas jam 6 ya, bisa kita bahas ya. Ya. Untuk ngaji ini domnya libur dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta minggu. Wa warahmatullahi wabarakatuh.